Hai, jumpa lagi masih di playlist jalan-jalan edisi vlog ke-202. Kali ini Ane mau bawa kalian semua untuk visit ke Hotel Ibis Jakarta Senen. Salah satu properti Accor yang lokasinya sangat strategis di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Hotel bintang 3 ini sepertinya memang gak khusus dirancang buat liburan keluarga, tapi dikhususkan untuk mobilitas bisnis traveler yang membutuhkan kepraktisan. Untuk kebutuhan acara kantor misalnya, hotel ini menyediakan 6 meeting room yang salah satunya ada di ground floor dekat dengan resepsionis. Hotel dengan 9 lantai ini memiliki akomodasi sejumlah 155 kamar standar. Yang menarik, ada dispenser air di setiap lantainya untuk refill komplimen air mineral jika dirasa kurang. Yang membuat lega adalah stiker ini, menandakan ruangan pastinya sudah disterilisasi secara khusus. Kamar standar ini berukuran 17 meter persegi, lengkap dengan TV LCD 26 inch, dan kas, Al-Quran, pemanas air, dan sandal, serta tambahan bantal jika dirasa 2 set bantal dan guling yang ada masih kurang. Kamar mandinya original Ibis, unik tapi kompak, dilengkapi dengan hair dryer dan shower standar. Buat pemegang membership Accor Life Limitless level tertentu, disajikan fruit basket dan voucher welcome drink yang bisa ditukar dengan variasi minuman di resto. Dan ternyata nggak ada yang bisa dieksplorasi lebih dari hotel ini, kecuali ruangan bersantai di samping resto. Selebihnya bisa jalan-jalan keluar dari hotel. Selain zona parkir di depan hotel, terdapat akses tangga menuju basement menuju tempat parkir. Memang pas, ini hotel khusus untuk bisnis traveler. Sampai jumpa lagi, subscribe, like, dan share ya. Bye!